ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون Innal ladhina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa aminu, dan mereka mengerjakan as hati yang baik-baik. Wa akhbatu dan mereka khusyuk, tunduk, merendah diri. Kata-kata akhbata itu, akhbata, akhbatu. Ila kepada Tuhan mereka. Ulaika mereka itu ashabul jannah oh. sahabat-sahabat surga mereka itu adalah penghuni-penghuni surga hum mereka fiha di dalamnya khaliduna kekal Mathalul oh, fariqain kal a'ma wal asam wal basir was sami' hal yastawiyani mathalan ulfar ini perumpamaan dua golongan itu yang satu tujuan hidupnya dunia yang satu tujuan hidupnya akhirat dunia sebentar aja akan kita lewati apa saja yang dilakukan tujuannya dunia pasti rugi tapi yang ini tujuannya akhirat. Nah, gambarannya kal a'ma wal asami wal basiri was sami. Yang tujuannya untuk dunia, tujuan hidupnya untuk dunia, kal a'ma wal asam. Seperti orang yang buta, orang yang uh, orang yang tuli. Wal basiri was orang yang tujuan hidupnya demi akhirat untuk memperoleh kebahagiaan hakiki besok di akhirat itu seperti orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Hal yastawiyani apakah yastahal apakah yastawiyani dua golongan itu sama masalah perumpamaannya tentu gambarannya beda. Ya, yang ini buta, yang ini dapat melihat, yang ini tuli, yang ini dapat mendengarnya beda dong. Ya. Tapi apakah yang diminta adalah jawaban beda atau sama? Bukan itu. Ya, yang diminta dari pertanyaan ini adalah pertanyaan berikutnya. Afala karun Apakah kalian tidak dapat mengambil pelajaran? Ya, dari perumpamaan dan gambaran ini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ya tentang orang-orang yang beriman itu Allah Allah gambarkan ya sifatnya itu nah, tadi kan Allah katakan ini nanti ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mengerjakan yang baik-baik yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah, yang manut, yang merendah diri di hadapan Allah, mereka itu akan hidup selama-lamanya di sorga. Ya. Terus setelah itu Allah kata, Allah bikin gambaran tuh, ya gambarannya orang yang hidupnya pengen tujuannya dunia, ini yang tujuannya akhirat, beda. Ya gambarannya seperti orang yang buta tuli dibanding dengan orang yang melek dan dapat mendengar. Pastikan berbeda. Ya. Nah, setelah itu, ya karena ini beda, apakah kita tidak bisa mengambilnya sebagai pelajaran? Baik, kalau begitu kita ambil pelajarannya. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah ini memberikan sifat untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berbahagia dengan surga itu tiga saja sifatnya pertama iman kedua mengerjakan yang baik yang ketiga tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuma tiga aja kalau imannya benar perbuatannya benar taat kepada Allah surga ya. sukses dunia akhirat bahagia dunia akhirat